Jadi ada pula orang yang keliru memahami peran dan fungsi masjid. Jadi ketika ada ya komentar atau mungkin katanya manajemen masjid, jangan jadikan masjid tidak ramah untuk anak-anak. Nah, gitu. Dalam pernyataan itu secara umum kita sepakat. Jangan jadikan masjid tidak ramah untuk anak-anak. Benar. Tetapi bukan menjadikan masjid sebagai area untuk playgroup pula. Ini kadang-kadang teori-teori yang kita ambil itu entah dari mana. Walau bagaimanapun masjid ini adalah tempat Allah Subhanahu wa taala menetapkan di dalam Al-Qur'anul Karim agar orang bisa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah, adzinallah fi buyutin Perhatikan surat An-Nur. Ayat 36 itu sudah bertemu. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu wa yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Dalam surat An-Nur ayat 36. Ini kalau kita mau tahu peran dan fungsi masjid. Terjemahannya di masjid-masjid, buyut di situ rumah-rumah itu maknanya adalah buyutullah. Di rumah-rumah Allah, Allah izinkan, maknanya adalah adzinallah berarti bukan hanya sekedar boleh, tapi Allah tuntut kita untuk berzikir, mengangkat zikir. Artinya ada ibadah-ibadah yang memang dibolehkan untuk dijaharkan. Yang disebut di dalamnya namanya yusabbihu lahu fiha, dan Allah memerintahkan agar orang bertasbih kepada Allah di dalamnya, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Jadi fungsi utama adalah dari masjid untuk berzikir. Dan zikir yang utama dilakukan di masjid itu adalah salat. Aqimis salata li dzikri. Dalam surah ini, dalam surat An-Nur ayat 36. Nah. Perhatikan dalam surah Al-Baqarah. Ayat 114. Wa man adzlamu mimman man'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ini juga menunjukkan fungsi masjid. Siapakah yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang mencegah disebutnya nama Allah di masjid-masjid Allah? Jadi kalau ada orang yang menghalang orang lain untuk berzikir, melaksanakan salat, membaca Al-Quran,
di rumah-rumah Allah, itu adalah perbuatan paling zalim. Tidak ada lagi yang lebih zalim dibandingkan itu. Nah, jadi kita tahu peran dan fungsi masjid adalah untuk beribadah. Itu peran utama itu. Untuk itulah dia dibangun. Oh, jadi adakah perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan di masjid? Tentu. Di antaranya adalah yang tidak dibenarkan dilakukan di masjid apa? Melariskan dagangan. Mengumumkan barang yang hilang. Dan tentu apa saja yang bertolak belakang dengan pelaksanaan peran dan tugas. Di peran utamanya adalah untuk beribadah. Dan yang kedua, peran kedua masjid yang tidak boleh dihentikan adalah bermajlis ilmu. Menyampaikan apa? Tuntunan dari syariat. Iya, kita ambil dari apa? Khutbah Jumat. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan-pesan beliau setelah selesai salat. Nah, karena itu dari peran tersebut kita tahu bahwa apapun aktivitas yang dilakukan oleh siapapun di masjid yang akan membuat peran tadi terganggu, ya tidak boleh diizinkan. Yang perlu difahami itu. Karena itu ada hadis diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikritisi oleh para ulama dari sisi sanadnya dipandang dhaif. Ya. Dipandang dhaif. Hadis ini ada diriwayatkan dari Utsman bin Affan, juga dari Wasilah, dari Abu Darda, dan juga dari Abu Umamah Al-Bahili. Nah. Di antara cacat yang dipandang oleh ulama penyebab hukum dhaif hadis ini adalah adanya perawi yang bernama Al-Ala Ibnu Katsir. Dan juga hadis ini ada yang mengatakan ghairu mahfuz. Tetapi sebagian para ulama mengambil hadis ini dan memunculkan dalam kitab-kitab mereka seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Kenapa dipakai oleh ulama walaupun dia dhaif? Karena dia tidaklah menetapkan asal dari hukum. Artinya apa? Hadis itu hanya penguatan saja terhadap ketentuan umum yang sudah dimaklumi di dalam syariat. Yaitu tidak mungkin masjid dibiarkan jadi tempat heboh sehingga
Orang yang beribadah tidak bisa tenang dan nyaman. Karena tidak bisa ditolak bahwa kekhusyukan hati, kekhusyukan batin ditentukan juga oleh kekhusyukan lahir. Nah, itu makanya dilarang sholat di jalan-jalan. Dilarang sholat di depan hidangan, ya kan? Itu makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ummul Mukminin Aisyah menyingkirkan kiram, tirai penutup dindingnya, karena di situ ada lukisan atau gambar. Semua itu menunjukkan apa? Bahwa tempat beribadah itu muhayya harus disiapkan untuk menyokong kekhusyukan batin. Itu adalah perkara yang maklum. Jadi hadis yang berbunyi jannibu subyanakum masajidakum wa majaninakum wa sallas suyufikum wa iqamati hududikum wa raf' aswatikum wa khusumatikum wa ajmiruha fil jumai wa ja'alu ala abwabiha al matahir. Ya, jauhkanlah anak-anak kecilmu dari masjid, orang-orang gila menghunus pedang menegakkan hukuman hudud, jangan di dalam, kemudian mengeraskan suara bersorak-sorai, ya. Kadang-kadang aneh juga. Dan kemarin saya melihat masjid didatangi oleh tokoh, kemudian di dalam bertepuk tangan. Begitu juga khusumat, pertikaian. Dan kemudian setiap Jumat ajmiruha, beri dia harum-haruman supaya segar, ya. Dan jadikan di pintu-pintunya ada tempat membersihkan diri, cuci tangan kah, berbagai macam, supaya dia rapi dan bersih. Nah, kira-kira dari poin, dari makna hadis itu, apa yang tidak bersesuaian dengan peran dan fungsi masjid? Tidak ada. Nah, jadi makanya para ulama mengatakan mungkin dia lemah dari sisi sanad, tetapi sahih dari sisi makna, karena maknanya itu tidak ditetapkan dengan hadis tersebut, tapi dengan kaedah-kaedah umum yang telah ma'ruf. Memang itu peran dan fungsi masjid. Jadi bukan tidak boleh membawa anak kecil, tetapi yang akan dibawa ke masjid itu adalah anak kecil yang telah pandai sholat berjamaah. Atau setidaknya kalau dibawa dia ke masjid, dia dijaga oleh orang tuanya dari mengganggu ibadah. Itu tugas itu. Nah, tapi yang terjadi kalau seandainya bayi dibawa, agak lima di sini nih, kita sedang mengaji, yang satu mengeyak, yang satu menangis, yang satu merinyang, kira-kira ibu-ibu jadi mengaji atau enggak nih? Ya itu kan sebenarnya dari timbangan akal sehat saja tidak mungkin hal itu dibiarkan. Nah, masalahnya kalau diizinkan, ditegur orang sebelah menyebelah, kita tersinggung pula itu. Itu problemnya. Nah, muncullah kadang cap-cap masjid tidak ramah anak. Tidak ramah anak. Ramah anak itu bukan berarti membuat kegiatan yang menjadi fungsi utama terganggu. Nah,
Nah, sehingga kadang-kadang untuk itu fatwa ini kadang-kadang dihadapkan pula itu dengan ada rekaman-rekaman anak-anak di Turki bermain berlarian. Itu kan dakwah ketu salat. Satu. Yang kedua, mereka di bawah pengawasan guru. Tak mungkin diizinkan oleh guru mereka anak-anak itu memanjat mihrab, menarik mik. Bapak dan ibu-ibu kalau pergi ke masjid lain, ya masjid yang besar ya, itu ruang solat dengan ruang orang hadir tidak di waktu solat itu ada batas itu. Di kadang-kadang awak adik berguru ke YouTube taruh isi kuah. Jadi tidak faham, itu pula yang dibawa. Nah, sehingga akhirnya jadilah masjid itu tempat bermain. Itu bukan, itu anak-anak yang mengaji, di waktu istirahat mereka tidak keluar, mereka kadang lari-larian. Tetapi bukan di area tempat sholat juga. Itu satu. Terus yang kedua, walau bagaimanapun yang menjadi tuntunan kita di dalam mengelola masjid bukan pula itu. Tentu ada dalil. Yang itu tuh bisa dibuat oleh pengurusnya berbagai macam yang belum tentu juga itu benar menurut syarak. Nah, jadi sekali lagi kita garis bawahi bahwa yang dianjurkan untuk hadir sebagai melatih. Karena para sahabat, coba lihat berapa umur seorang Ibnu Abbas, seorang Usamah bin Zaid, gitu juga seperti Abu Sa'id Al-Khudri. Itu kan boleh dikatakan ukuran anak-anak SD kelas 5, kelas 6, SMP sekarang. Itulah yang hadir ketika apa? Ketika mereka berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang hadir. Jadi tidak dihalang mereka untuk datang ke rumah Allah, tapi dengan catatan mereka harus pandai dahulu beribadah berjamaah bersama jamaah yang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan anak-anak yang hadir. Nah, kalau mereka sudah mumayyiz, sudah pandai melaksanakan ibadah, tahu apa yang mereka lakukan berupa tuntunan syariat, bahkan kehadiran satu orang mereka saja bisa menjadikan salat itu jadi berjamaah dengan mereka. Ya, sepakat ulama itu. Jadi kalau ada satu orang salat, dia didampingi oleh seorang anak kecil dengan catatan anak kecil ini sah, ya, salatnya. Pandai dia salat, maka itu sudah terpenuhi ketentuan dua orang berjamaah. Nah, jadi kembali kita ke kajian fikih ibadah kita. Aqal al-adad, ya, minimal jumlah orang melakukan salat berjamaah itu isnan, dua orang, walaupun satunya adalah sobi, anak kecil, tentu dengan syarat anak kecil yang telah pandai salat. Yang sudah mengerti dia mana yang salat, mana yang membatalkan salat gitu ya. Tapi kalau belum, ya tidak bisa. Dan sepakat ulama sah berjamaah dengan mereka sebagai makmum. Nah, tapi bagaimana dengan kalau mereka menjadi imam? Kalau dalil mereka menjadi makmum, jelas ada beberapa riwayat, di antaranya adalah riwayat dari Ibnu Abbas yang terkenal itu salat malam dan macam-macam merujuk ke sana juga. Kata Ibnu Abbas, bittu inda khalati, aku bermalam di rumah bibiku,
Jadi bibi dari pihak ibu, yaitu Maimunah bintil Haris. Maimunah bintil Haris, istri Nabi yang terakhir, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Maimunah adalah adik dari istri Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, karena itu bagi Ibnu Abbas dia adalah khalah. Etek kalau bahasa awak, etek dari pihak ibu. Nah, Ibnu Abbas bermalam di rumah Maimunah, dan Rasul ketika itu juga pada giliran malam di rumah Maimunah bintil Haris. Kemudian pada malam hari, faqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail. Nabi bangun salat malam, faqumtu. Nah, maka aku pun berdiri. Ini rupa anak kecil ini memang dari kecilnya sudah nampak semangat ketaatannya. Melihat Rasulullah bangun, dia bangun pula. Rasulullah salat, dia salat pula bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika Ibnu Abbas berdiri, faqumtu an yasarihi, aku berdiri di sisi kiri Rasul. Fa akhadha bi ra'si, maka Rasulullah mengambil, menarik kepala Ibnu Abbas untuk menggesernya. Fa aqamani an yamini, ke arah kanan. Ya, itu pertanda bahwa kalau berdua berjamaah, makmumnya tidak di belakang tapi di samping kiri dan kanan. So kalau di belakang tuh tidak terkaja dek tangan Nabi menjangkau kepala Ibnu Abbas, ya. Tapi karena dia di samping, maka ditarik kepalanya dan kemudian dibawa ke kanan. Nah, kalau sudah lebih dari berdua, lebih dari dua orang, lebih dari makmum dan imam, baru kemudian makmum ke belakang. Dan bagaimana posisi imam? Wasat, di tengah jamaah. Jadi tetap posisikan imam berada di tengah jamaah. Nah, ini berlaku untuk apa? Ya, berlaku untuk kalau imamnya laki-laki. Kalau imam perempuan bagaimana? Kan perempuan boleh menjadi imam untuk wanita, untuk perempuan pula. Di mana posisi berdirinya? Apakah di depan juga? Dia sejajar saja di tengah-tengah jamaah saf itu. Jadi kiri kanan terus ditambah sehingga imam di depan. Jadi dia tidak di depan. Bagaimana kalau dilakukan juga oleh wanita? Karena saya lihat ada yang bertanya waktu itu. Dia ambil satu video, "Buya, bolehkah wanita kalau jadi imam wanita lain dia maju?" Hukumnya makruh, tetapi salatnya sah ma'al karaha. Jadi afdalnya kalau wanita jadi imam, dia berada di mana? Di tengah saf. Di bersama dengan saf pertama wanita-wanita lainnya. Nah, tapi kalau untuk laki-laki jelas, kalau dianya berdua saja, maka dia berada sejajar. Atau dalam mazhab Syafi'i, untuk membedakan antara makmum dan imam, sedikit atau selangkah. Tapi itu tidak harus. Jadi kalau sejajar pun tidak ada masalah. Yang penting jangan makmum di depan imam. Kenapa? Karena imam itu dijadikan liyuk tammabih, untuk dituruti. Bagaimana menurutnya kalau makmumnya di depan? Nah, imam itu juga akar katanya sama dengan amam, berarti dia berada di depan dari makmum. Nah, kita lanjutkan. Jadi itu di antara dalil di mana anak kecil ikut.
sebagaimana Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas waktu itu belum lagi dewasa. Begitu juga Anas Ibnu Malik yang senantiasa melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta salat di rumah orang tua Anas, Anas ikut. Dan di belakang Rasul Anas Ibnu Malik, dan di belakang Anas ada ibunya dan saudari dari ibunya. Ini menunjukkan bahwa anak kecil kalau bermakmum, ikut dia berjamaah walaupun dia sendiri, jamaah itu sah.